Kembali lagi di saluran ini, berikut ini merupakan jadwal pertandingan, Timnas Indonesia versus Thailand, di pertandingan semifinal Piala AFF Futsal 2024, beserta head-to-head, 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia versus Thailand di semua ajang yang dijalani, langsung aja kita bahas. Jangan lupa, like, komen, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Thailand di semua ajang yang dijalaninya. Pertama di pertandingan Piala Dunia 2024 yang digelar pada tanggal 27 September 2024, Thailand versus Prancis, dengan skor akhir 2-5 untuk kemenangan Prancis. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 di fase grup pada tanggal 2 November 2024, Thailand menang dengan skor telak 13-0 versus Brunei Darussalam. Masih di pertandingan Piala AFF Futsal 2024, tanggal 3 November 2024, Thailand berhasil menang versus Timor Leste dengan skor akhir 1-7 untuk kemenangan Thailand. Berikutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 pada tanggal 5 November 2024, Thailand menang dengan skor akhir 1-3 versus Malaysia. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 tanggal 6 November 2024, Thailand kalah versus Vietnam dengan skor 2-3 untuk kemenangan Vietnam. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Pertama di pertandingan Piala Asia Futsal 2022 pada tanggal 2 Oktober 2022, Indonesia menang dengan skor 1-4 versus China Taipei. Masih di pertandingan Piala Asia Futsal 2024 tanggal 4 Oktober 2022, Indonesia kalah versus Jepang dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Jepang. Selanjutnya di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 yang digelar pada tanggal 4 November 2024, Indonesia versus Kamboja, dengan skor telak 9-0 untuk kemenangan Indonesia. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2024 pada tanggal 5 November 2024, Indonesia menang dengan skor 1-3 versus Australia. Lalu di pertandingan Piala AFF Futsal 2024, tanggal 6 November 2024, Indonesia versus Myanmar, dimenangkan oleh Indonesia dengan skor akhir 5-1. Berikut ini merupakan head-to-head 5 pertemuan terakhir Indonesia versus Thailand di semua ajang yang dijalani. Yang pertama di pertandingan semifinal Piala AFF Futsal 2018 yang digelar pada tanggal 9 November 2018, Thailand versus Indonesia, dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Thailand. Selanjutnya di pertandingan final Piala AFF Futsal 2019 pada tanggal 27 Oktober 2019, Thailand menang dengan skor 4-0 versus Indonesia. Kemudian di pertandingan Piala AFF Futsal 2022 tanggal 5 April 2022, Indonesia versus Thailand, bermain imbang dengan skor 2-2. Berikutnya di pertandingan final Piala AFF Futsal 2022 pada tanggal 10 April 2022, Indonesia kalah versus Thailand dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Thailand. Lalu di pertandingan SEA Games 2021 yang digelar pada tanggal 18 Mei 2022, Indonesia bermain imbang versus Thailand, dengan skor 1-1. Secara head-to-head Thailand lebih unggul dalam 5 pertemuan melawan Indonesia, tapi secara permainan kali ini Timnas Indonesia lebih baik dari Thailand. Semoga Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini dan bisa lolos ke final Piala AFF Futsal 2024. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan semifinal Piala AFF Futsal 2024. Jumat 8 November 2024, Indonesia versus Thailand, jam 18.00 waktu Indonesia Barat, yang akan disiarkan langsung oleh MNC TV. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Salam olahraga. Bravo Timnas Indonesia.